alias Bachtiar masih sangat berduka atas kepergian sang kekasih, almarhumah Hana Kirana. Dalam jumpa pers virtual, Ilyas menceritakan pertemuan pertamanya dengan mendiang kekasihnya itu. Perkenalan Ilyas dengan Hana terjadi saat syuting mega series Suara Hati Istri Kayla musim pertama, yang mulai tayang tanggal 28 Januari tahun 2021 lalu. Hana Kirana yang masuk pertengahan syuting, langsung dipasangkan dengan Ilyas dalam sinetron, keduanya perlahan menjadi dekat di kehidupan. Kedekatan mereka pun disadari pemain lain. Ilyas menuturkan bahwa keduanya sering dibuli dan dijodoh-jodohkan sebelum akhirnya berpacaran. Kini Ilyas harus mengikhlaskan kekasihnya itu pergi untuk selamanya karena sakit gagal jantung. Hana kemudian dimakamkan di salah satu TPU di kawasan Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2021.